Bertemu lagi di channel kita, Rizky Chan Emmanuel. Kali ini kita buat video tentang Vario 160 pemakaian 4 bulan. Kondisinya kita lihat pemakaian 4 bulan. Kuncinya kita lihat dari kuncinya dulu. Kuncinya ini kita udah upgrade casingnya pakai casing kayak mobil dan udah ada gores-goresan yang lecet. Pemakaian 4 bulan. Udah itu pemakaian 4 bulan, speedometer udah kita pasang PPF, tentunya PPF-nya udah selama 4 bulan. Nah, 3 bulan ya, 3 bulan. Wah, enggak ada baret sama sekali, bagus PPF-nya. Lampu ininya juga pasang PPF, enggak ada goresan, bagus. Ininya body udah pasang PPF, ini juga pistol bagian ini atasnya udah pasang PPF. Enggak ada, jadi untuk tahan matahari, tahan goresan itu bagus. Honda Vario 160 ini menurut aku, pendapat aku kurang bagus bodinya ya. Soalnya bodinya itu banyak renggang pemakaian 4 bulan. Contoh di bagian ini itu renggang. Di bagian ininya juga renggang, men. Nah, bodi di sininya renggang pemakaian 4 bulan. Kita lihat pemakaian 4 bulan itu bodinya renggang buat Honda Vario 160, kurang persis. Pemakaian 4 bulan udah di kilometer 4000, jadi selama sebulan itu 1000 km ya. 1000 km kampas rem. Pemakaian 4 bulan udah mau mulai diganti, tapi masih tebal overall. Kelahar juga masih bagus, nggak perlu diganti. Ban juga masih bagus. Biasanya pemakaian 4 bulan ban itu udah diganti. Ini juga bodinya ini kurang persis ya menurut aku. Ya, ada kerenggangan, tapi di bagian ini enggak ada goresan sama sekali karena udah pasang PPF juga. Di sini lupa saya pasang PPF karena bahannya ini plastik ya teman-teman, jadi ada goresan kecil. Di bagian senapot enggak ada goresan, masih bagus. Ban juga masih bagus, kampas rem juga masih bagus, belum ada tipis sama sekali. Buat ganti oli ini baru 2 kali ganti oli dari dealer. Plat juga belum keluar, pemakaian 4 bulan teman-teman, masih original ini motor, enggak ada dimodif apa-apa, cuman kita pasang PPF dan pasang remote keyless engine start sama ini karpet untuk menjaga kelecetan di motor ini. Motor ini sih sangat boros ya, di bagian kirinya yang itu gua bilang tadi kurang posisi, ininya ada kelecetan. Bagian ini enggak ada kebocoran oli sama sekali pemakaian 4 bulan, jadi motor ini bagus. Pemakaian 4 bulan udah banyak kotor di bagian segi mesinnya karena ini kurang persisi, beda sama pecek. Kalau pecek dia ada penahan penahan lumpurnya nyampe ke bagian sini, jadi lebih proper aja sih menurut pendapatku. Pemakaian 4 bulan ya, pemakaian 4 bulan ininya udah kita pasang PPF black gloss. Kita lihat kilometernya, speedometernya ini mirip sama Honda Vario pada umumnya yang 125 maupun 150. Kilometernya 4467, jamnya jam 7. Trip A, Trip B, Trip A Extreme 54,9 km per liter. Gom. Bodoh dal gom nih. Spion juga masih bawaan.
ini belum diapa sama sekali, masih bagus, masih ori. Udah itu apalagi yang pernah diganti? Oh, nggak ada sih. Selama ini oli aja baru diganti 2 kali, teman-teman, pemakaian 4 bulan. Udah itu oli gardan juga baru. Oli gardan belum pernah diganti. Ini PPF-nya udah dipasang. Ini pasang stiker aja, ini pasang PPF, tapi yang ini kurang bagus. Udah mau mulai ada keluar ini stiker. Ya gitu aja sih, teman-teman, tentang Honda Vario 160 pemakaian 4 bulan begini kondisinya. Oke, kita buat video tentang Vario 160 ini singkat aja. Begini aja dulu tentang Vario 160 pemakaian 4 bulan. Seperti inilah kondisinya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, terima kasih yang udah menonton.